pas persalinan. Nah, itu tengah malam sekitar jam 1 istri saya udah kasih kabar kalau udah dia masuk rumah sakit, udah rumah sakit bersalin. Terus saya dapat kabar nanti subuh baru melahirkan. Itu pun udah keluar, udah bayinya udah selamat, udah keluar, baru saya dikabarin gitu. Rasanya ya, rasanya bercampur, Pak. Selain bahagia karena dapat pertama, ada rasa sedih juga karena saya dari lahir belum lihat langsung anak saya. Tapi kalau udah lihat secara ini apa, video call ya, cukup puas ya, cukup ya, alhamdulillah bersyukur lah ya, apalagi anaknya sesuai harapan, maksudnya cowok ya, ya sesuai keinginan lah, penerus ya. Ya. Oh iya, kemarin kebetulan pas hari lahir Kurs komunikasi sama saya, gimana Rian kalau mau balik, oke, saya dikasih itu ya. Nah, terus saya bilang, Kurs ini aja Kurs, tapi saya kalau mau balik ini karena saya baru datang juga habis libur kemarin dari Solo, saya baru datang terus mau balik lagi, iya, jadi tanggung gitu. Nah, ini saya fokus dulu, yang penting anak dan istri saya sudah alhamdulillah selamat, saya fokus dulu kesini. Tapi ya, kalau libur 5 hari seminggu saya duluan, saya awal ambilnya di situ, bonus duluan balik gitu, duluan libur. Sudah ada nama yang disiapkan? Ya alhamdulillah nama sudah ada, dari 8 bulan saya sudah siapkan. Nah, itu nama belakang. Nah, saya sudah siapkan juga nama depan, cuma kasih kesempatan buat istri. Nah, cari nama depan. Akhirnya istri lah yang kasih nama depan, saya belakang. Oh. Gitu. Jadi terbagi. Siapa namanya? Namanya Majika Al-Fatih.